pemulihan terhadap korban kejahatan termasuk korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara untuk hadir memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia kepada para korban. Sejak 2018, upaya pemulihan korban dilakukan melalui LPSK dalam bentuk pemberian kompensasi bantuan medis dan layanan psikologi serta rehabilitasi psikososial. Bapak-Ibu yang saya hormati, nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding, tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi, kemudian juga mengalami trauma psikologis, serta derita luka fisik dan mental, dan juga mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya, kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moral untuk melewati situasi yang. Sangat berat akibat dampak dari terorisme, agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.